Dalam saham, ramai orang fikir orang yang pandai saham ni dia cuba meramal masa depan. Tapi pada pendapat saya, bukan. Kita bukan meramal masa hadapan. Kita cuma mengkaji saham dan kita melihat kepada signal. Ada signal untuk kita beli, kita beli dan kita monitor saham tersebut. Okay, kalau dia ada kenaikan, alhamdulillah. Kalau dia jatuh, kita kena menerima kejatuhan tersebut. Sebab dalam saham, kita bila kita beli saham, kita terdedah kepada untung dan rugi. Okay, tak adanya kita beli saham teknik paling power takkan rugi. Semuanya tipu je. Okay, tak ada holy grail teknik dalam saham. Okay.